Cara kerja alat ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu uap panas basah, karena di dalam tungku ini ada air, ini akan memaksa ayam ini menjadi panas. Tapi karena basah sehingga dia tidak sampai pecah, karena di situ ada air yang mendidih. Nah, uap yang panas ini memaksa lemak larut sehingga dia turun. Setelah turun, maka otomatis di dalam ayam ini berkurang kadar lemaknya sehingga membuat crispy. Jadi pada prinsipnya cara kerjanya adalah membuat bagaimana lemak bisa turun. Kita siapkan alat ini, kita buka, tambahkan air. Ada tempat untuk air. Setelah air masuk, baru kita nyalakan. Setelah beberapa menit, kita pasang di atas alat ini. Maka dalam 45 hingga 60 menit, ayam ini akan menjadi crispy dan siap dikonsumsi. Untuk mendapatkan hal ini cukup datanglah ke Tristar Culinary Institute, Jalan Jemur Sari 234 Surabaya. Di sana saudara bisa mendapatkan alatnya, dan jika masih berkenan untuk kursusnya, Chef Bagus siap membantu. Terima kasih.